titik ni merupakan satu titik penuh lah ni. Ni, satu titik penuh dan tu pun satu titik penuh. Jadi maknanya satu titik penuh macam ni, lebih kurang dalam 110-120 kilo ni. Kotak, campur tin, campur besi sikit, campur aluminium. Okey, macam boleh dapat dalam 15-16 ringgit. Itulah, bawah pada 20 lah dengan harga sepasa sekarang. Bila ni dah jual, bahan-bahannya akan kosong. Macam pergi pusing lagi sekali, tengah hari. Maknanya kali kedua sampai berbuka puasa. Waktu buka puasa, Acik akan berada di antara dua tempat. Satu masjid Kampung Baru atau masjid Tawangi. Lepas jual, ni akan kosong balik. Kosong balik, kemudian Acik akan pusing balik, isi balik. Dia akan jadi macam ni balik, lebih kurang dalam pukul 11 lebih, kat pukul 12. 11:30, Acik akan sampai sini. Pukul 12, Acik turun bawah. Besok pukul 6 pagi, sebelum subuh, Acik dah jalan. So, itu rutin. Jadi maknanya, dua kali jual, dua trip, maknanya satu trip gantung. Tiga trip satu hari. Jadi maknanya dalam 30 ringgit dah beli. Memang perlu ada. Yang kutip sampah, tolak sampah ni semua dianggap sebagai penagih. Adalah. Acik juga tak nafikan. Tapi kita sibuk dengan keadaan dunia yang tak apa-apa. Yang akhirnya kita akan tinggalkan, kita akan bawa selai je kan kutip pun. Acik bukanlah kata teruduk sangat, bukanlah kata tak celik sangat. Tapi Acik tahu mampir ni kat pagi. Acik tahu apa sebenarnya nama panjang bagi mampir. Acik tahu mampir ni apa. Sebenarnya dia kata biarlah kehidupan ni memberi manfaat kepada orang lain. 49 kali Aidilfitri dalam hidup Acik. Acik merupakan tonggak utama pada keluarga dan merupakan orang yang paling penting, orang paling sibuk dalam keluarga dia. Jadi tiba-tiba Acik lupa, Acik jadi orang yang paling terbuang. Macam mana nak hadapi dia? Sebenarnya ada anak-anak yang anggap hantar duit kat orang tu dah cukup dah. Tak, sudah kamu silap. Apabila kamu jadi bapa, mak besok, kamu akan tahu bahawa sebenarnya tengok muka anak tu sebenarnya kan, bagi anak-anak lah, tak dapat cuti raya lah, kononnya ada kerja eh. Tapi seboleh-bolehnya balik jumpa keluarga walaupun satu jam.